Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur semua. Oke lur, di sini saya menemukan bahan tumbuhan liar yang sangat unik ya lur ya. Oke, kita ekskusi, kita ambil secukupnya dan kita proses menjadi bunga cantik di dalam pot untuk menghiasi ruang tamu, teras-teras rumah, untuk melengkapi hiasan di saat menjelang lebaran nanti lur. Nah, jadi untuk para sedulur dan khususnya para ibu-ibu, bagi yang ingin membuat tanaman hias, gak usah bingung ya lur ya. Kita cari di alam seperti ini, kita manfaatkan buahnya seperti ini, sudah menjadi tanaman hias yang cantik untuk hiasan teras rumah lur. Oke, semoga sedikit ini menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.